Halo sobat, balik lagi bersama gua Yeye Games dengan gua Deovan di sini ya kan. Oke, guys, pada hari ini gue mau mengelarkan Wonderful Theme Park Show tiket sebanyak 5 piece dalam waktu satu rotasi ya. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja ke WTP-nya ya, teman-temanku. Sahabat-sahabat ladangku ya kan. Kita ke WTP. Oke, jadi yang belum tahu Wonderful Wonders Theme Park, dia ada di sini. Kalau di maps dia ada di kiri ya. Itu dapatnya dari mana key-nya? Oke, kita masuk dulu aja. Di sini ntar gue kasih tahu key-nya dapat dari mana. Oke, jadi gini guys, untuk mendapatkan tiket Wonderful show tiket ini, kalian harus clear Balkov atau Muerterus. Nah, ini di reset tiap minggu sekali ya. Jadi lu kemungkinan dapat itu sekitar, kalau hoki bisa dapat 5 kayak gua, ini lagi hoki banget. Kalau lu nggak hoki, lu paling dapat cuma 2 atau 3 ya, guys. Ya paling dikit 2 lah. Nah, ini lu clear di sini. Ini Balkov nih, Muerterus LB berapa aja, tapi kalau nggak salah minimal tuh LB 11. Nah, kalau lu udah clear itu, lu tinggal pilih di sini. Ini ada portalnya nih, langsung aja lu masuk. Oke, kita masuk ke Wonderful Wonders dan di sini ada 3 ya, 3 macam trash. Ada Reckless Umarak, ada Life is Thorn, sama Secret Room Clear ya. Secret Room ini yang menurut gua paling epic ya, yang paling mantap. Dan yang kedua lu sama Reckless Umarak ini. Ini paling cakep juga. Jadi kita langsung masuk aja satu kali. Oke, kita dapat Reckless Umarak dan ini apa aja rewardnya? Nanti kita kasih lihat ya. Semangat. Oh ya, ini gue jangan sampai berkurang ya. Ini statue di sini jangan sampai berkurang. Jadi sebisa mungkin kalian lindungi. Wah, jangan sampai, pokoknya jangan sampai guys, jangan sampai berkurang. Kalau bisa kalian jaga baik-baik ya. Nah, ini kalau bisa kalian portalnya kalian aktifin ya. Ada 2 kan tuh. Nice. Kalau ditanya itu buat apa sih bang? Iseng-iseng aja, iseng doang itu mah buat. Gak tau gue sebenarnya gunanya untuk apa. Tapi yang jelas gue sering mencetin aja, biar hoki gitu. Dengan mencet itu dia naik ke atas, hokinya kayaknya nambah sih. Kayaknya ya. Tapi ya udah. Kita lihat aja ntar ya, rewardnya dapat apa aja. Karena ini bahan buat tempat jet ya, kalau yang Reckless Umarak ini. Cuman gak tahu kita dapetnya berapa, jadi ya udah kita clearin dulu. Oke, ini udah masuk stage terakhirnya. Kalian harus lindungin statue kalian, harus lindungi. Jangan sampai berkurang, kalau bisa berotasi terus. Kenapa kalau kalian gak berotasi tuh nanti gagal. Yang ada kalian dapat crashnya dikit ya. Ini simbol ini menandakan reward crash yang akan kalian dapatkan di dalam Reckless Umarak ini, Wonderful Wonders ini. Oke, ini karena kita clear. Nah, kan baru satu boxnya muncul tuh guys. Setelah kita tekan dia, nah dia akan ngebaca tuh. Tuh. Nah, kalau dia barnya udah hilang semua, boxnya semua akan muncul. Nah, oke, kita dapat Platinum Stone. Dapat ingot sama Platinum. Aduh, Platinum Stone-nya. Kita butuh Dark Crystal yang banyak guys. Aduh, udah kristalnya cuma dapat 40 guys. Ya udah, nggak apa-apa. Ya wes, ini kelar ya satu kali. Kita dapat platinum ingotnya satu, lumayan tadi dapat ini. Ada contaminated kristalnya dikit banget. Kita di sini nyari contaminated kristalnya ya. Nyari ini. Dark crystal maksud gua untuk dijadikan consecrated dark crystal. Dark crystal, aduh, belibet. Oke, yang kedua kita dapat secret room, nice. Ini menurut gue lagi hoki. Nah, di sini bahayanya guys. Kalau kalian sekalinya gagal atau ketekan yang merah-merah itu, nah udah kalian akan gagal dan tidak mendapatkan reward apapun. Karena ini adalah secret room. Kalau gue sarankan kalian tutup senjata kalian, kalian mainnya santai.
Gak usah buru-buru guys, kalau bisa lompat. Nah, pecah satu kristal. Oke, kita dapat satu crash ya. Satu crash kita udah dapetin. Nah, kita harus ke ujung sana tuh. Kita lihat kondisi goblinnya dulu dan op, hampir. Nah, itu dia guys, itu bahayanya guys. Makanya gue lompat-lompat kenapa menghalangi goblinnya supaya nggak bunyi dia. Kalau bunyi ngiung-ngiung-ngiung udah gagal, fix. Oke. Tipis guys. Oke, kristal kedua pecah. Sip, aman. Sip, pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya guys ya, pelan-pelan. Santai, jangan terlalu terburu-buru meskipun ada waktu. Ini masih lama juga kok. Oke. Kita tahan pelan-pelan. Santuy-santuy dulu aja, kita gocek terus ya guys ya. Kita gocek dia. Oke, ini yang crash ketiga ya. Crash ketiga ini, aduh, agak sulit guys. Itu kalian harus benar-benar pelan-pelan guys. Harus pelan-pelan, benar-benar pelan. Karena ini sensitif banget dia punya gosoknya ini. Wow, hampir guys. Panik gua. Oke. Yang ketiga sudah terbuka ya. Kita nggak usah buru-buru, tenang aja. Kak Deo, aduh. Tunggu ya, sebentar ya. Wow. Oke, jadi di sini kita white. Akhirnya. Oke, kita kelar ya. Nah, itu guys. Kalau secret room kalian kelar, kalian bisa dapetin 4 box ini. Tapi kalau kalian sekali nginjek aja tuh merah-merah, itu pasti gagal. Oke, dapat kit. Siapa tahu kita dapat Haikyuu Epic, guys. Ayolah. Oke, dapat Vibran Pots. Haikyuu Epic. Apa tuh? Oh, kita dapat high grade Vibran Pots ya. Lumayan lah. Oke guys, jadi segitu aja dulu video tutorial cara masuk ke secret, apa cara masuk ke secret room, caranya untuk menyelesaikan Wonderful Wonders dan cara mendapatkan tiketnya ya teman-teman semua. Oke ya teman-teman ya, see you the next video again. Gua Yeye Games pamit, bye.